teman-teman LBH ya, atau teman-teman oh Tribunal Power Persidang Pak Wiyo, Pak Dagimo, mohon maaf dan hormati ibu-ibu ini atau yang korban bencana, mohon maaf seorang dari itu ada tamu saya, Pak Ketua Bertelepon saya dengan saya langsung saja, jadi mungkin yang ibu maksud tadi itu yang mau turun bukan pansus mungkin tim tenis ya. Ya. Yang punya di rumah itu mungkin langsung yang ditanyain. Iya. Bukan ya. Pansus, mungkin tim tenis yang menilai apakah rumah itu karena rusak ringan atau rusak berat, begitu tuh betul? Iya. Nah itu mungkin, tapi memang sekarang ini ada beberapa yang saya tanya dari BPBD maksudnya masih menerima data. Menerima data, cuma kapan maksudnya? Jadi sama-sama kita bertanya ini. Dan kalau bantuan yang persikala sebelumnya itu sudah koordinasi ke BNPB ya terkait masalah bantuan. Cuma yang lanjutannya ini yang sisanya yang lagi tidak dan yang tidak dapat bantuan kan itu datang yang jadi masalah ini banyak tidak dapat bantuan sementara sekarang tahap 1 tahap 2 sudah menerima. Nah sekarang dari BNPBD masih menerima juga ini data-data dari masyarakat justru karena katanya mereka masih muncul ke lapangan. Begitu kan saya lihat ya begitu sekarang. Jadi makanya mari kita sama-sama mungkin kita sikapi, kita kawal sama-sama. Kalau memang benar ini barang akan dapat bantuan lagi. Atau mungkin teman-teman dari Palu mungkin kemudian sudah tahu terkait masalah bantuan ini. Setahu saya sudah koordinasi juga secara pribadi kita sebagai imam banyak masyarakat dan sama saya bahwa akan ada maksudnya usulan kemarin saya tanya sama bagian BPBD-nya. Jadi mereka masih mengusulkan menunggu satu kali dikirim datanya melalui tangan Pak Bupati kayaknya melalui dengan Pak Gubernur dan permohon Pak BPBD. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana, tidak tahu pembicaraan mereka di pusat. Jadi seperti itu jawaban dari BPBD. Itu yang saya tahu. Karena masyarakat banyak datang. Saya ini kan tinggal dalam kota, di dapil satu, hampir semua orang di sini datang. Ini mungkin berada di rumah saya atau melalui orang datang, bersuruh terkait masalah perempuan ini. Jadi masyarakat yang dalam kota ini ya, khususnya kita yang di pinggir ini banyak tidak tahu. Justru karena ada yang rusak berat, dikasih rusak ringan, mereka tidak ambil. Rumah yang tinggal di toga dari bambu, dia dapat kasih cuma 10 juta. Sementara yang rusak sedang, ada yang dapat rusak berat, yang ada 50 juta. Pada saat ditanya BPBD, bahwa 50 juta sudah tidak ada, yang ada nanti dibantu tinggal rusak sedang, rusak ringan. Tuh, begitu kan ya, BPBD. Jadi yang turun nanti itu bukan pansus kesehatan maksud tadi mungkin tim teknis ya yang menilai dulu apakah apa yang 30% kan katanya ada 30% kan harus bisa dibantu ada banyak yang ada terjadi lapangan seperti itu. Jadi saya terima kasih banyak atas hadirnya teman-teman dari People Tribunal pada Gimo ini pada Gimo mungkin membantu khususnya masyarakat pada Gimo pun juga ayo juga yang silakan terima kasih. Mungkin dia bisa mengingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Kinihari. Saya dari Sultan Bergerak. Saya juga seorang penyintas. Di sini saya mau kasih tahu sedikit. Bukan saya berarti mau mengajari bapak-bapak ya. Itu dikategorikan rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang. Kita tidak perlu kita kenapa tidak ada pansus? Bukannya saya mau menyepelekan Pak, saya minta maaf tentang pansus. Itu kan Pak harus dihadirkan itu foto satelit. Apa gunanya foto satelit? Daripada kita ini manusia biasa yang cuma mau ada kalanya saudara saya, kemenakan saya. Nah, jadi sebenarnya itu jauh sebelum kita terjadi korban 28 September itu foto satelit itu ada. Karena begini, sampai saya tahu, kan rumah saya hilang, saya diterjang ombak, saya sendiri korban salah satu korban tsunami. Jadi itu foto rumah kita sebelum gempa dengan setelah gempa itu ada. Karena di Palu terjadi banyak yang di Layana itu ibu, itu cuma pondasi doang. Dia kasih masuk, dia punya rusak berat. Begitu dilihat foto satelit, ternyata itu cuma pondasi. Jadi kita harus berhati-hati. Karena yang saya dengar tadi, ada sekian ribu yang rusak ringan, sekian ribu rusak sedang, rusak berat. Itu kan harus dipilah-pilah itu. Itu kita, ini mohon maaf Pak, saya orang dari Palu Pak, tapi saya juga bagian orang dari Sulawesi Tengah ini. Ada foto satelit, buka saja semua orang-orang di sini. Saya rasa punya HP baru, HP canggih.
Orang dari Pantai Timur semua ambil KTP Kota Palu, itu bikin bingung sama pemerintah.